Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah? Ini kita kena perbetulkan pemahaman kita juga. Jangan kita memahaminya dengan pemahaman dalam konteks bahasa Melayu. Bila kita kata fitnah dalam bahasa Melayu, engkau jangan fitnah, kau ni banyak fitnah. Maknanya apa? Banyak menohmah, mengata buruk kepada orang lain. Itu maksud fitnah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab tidak ada kaitan sama sekali. Dalam bahasa Arab bila ada fitnah, maksudnya apa? Ujian. Ujian. Sebab tu dia kata fitnah akhir zaman, bukan tohmahan akhir zaman. Tohmahan apa benda akhir zaman? Tak ada makna. Yang maksudkan dengan fitnah akhir zaman adalah ujian akhir zaman. Sebab tu kita kena perbetulkan permasalahan ni tentang pemahaman tentang fitnah ni, kerana ada banyak kekeliruan berlaku. Kadang-kadang sampai khatib naik di atas mimbar, lalu dia tengah cerita tentang fitnah dalam konteks pemahaman bahasa Melayu, lalu dia bawa dalil. Dia kata wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah menohmah lebih dahsyat daripada membunuh. Ini satu penyelewengan yang cukup dahsyat dalam mentafsirkan ayat Quran. Allah kata wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Apakah fitnah yang dimaksudkan di sini yang lebih dahsyat daripada membunuh? Adakah menohmah, cakap buruk belakang orang, itu lebih dahsyat daripada membunuh? Bukan itu yang dimaksudkan. Kalau membunuh orang, apa hukumnya dalam syarak? Qisas, dibunuh balik. Adakah kita nak kata kalau orang menohmah, cakap buruk, kita kena bunuh dia dan kita kena cincang dengan dia sebab perbuatan dia lebih buruk daripada membunuh? Ini jelas, boleh faham? Mungkin ada yang faham macam tu. Kalau fitnah menohmah lebih dahsyat daripada membunuh, membunuh je kena bunuh balik, timbang kan. Tapi kalau menohmah lebih dahsyat, dia kena bunuh dan kena rampas harta dia atau kena salib dan sebagainya. Kita kata ini jelas satu konsekuensi yang tak betul, kerana hasil daripada pemahaman yang tak betul membuatkan konsekuensi implikasinya pun tak betul. Maka kembali kepada ayat wal fitnatu ashaddu minal qatl, kita kata fitnah di sini maksudnya fitnah, yakni ujian. Cuma ujian di sini lafaz yang umum. Apa yang dimaksudkan dengan ujian itu lebih dahsyat daripada, lebih berat daripada membunuh? Maka kita, kalau kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau para khatib tadi kembali kepada sunnah Nabi dalam nak mentafsirkan ayat Al-Quran, daripada mereka nak kembali kepada fitnah dalam konteks Melayu, pasti mereka akan mendapatkan jawapannya. Maka fitnah yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah asyirk. Syirik, menyekutukan Allah, ia adalah satu bentuk ujian ke atas seseorang. Orang itu diuji dengan syirik, itu adalah sebesar-besar ujian. Yang mana kalau dia gagal dalamnya, dia akan bersekutuhan dengan dihumban dalam api neraka. Dia gagal kerana dia tak selamat daripada syirik. Maka wal fitnatu ashaddu minal qatl, maknanya apa? Dan syirik itu lebih berat daripada membunuh. Itu kita boleh faham. Jelas maksudnya. Kalau kita bunuh orang, na'udzubillah, kalau seorang membunuh seorang lain, hukum baliknya adalah apa? Dia dibunuh. Tetapi boleh jadi di akhirat dia terselamat dan masuk syurga. Kerana membunuh, apa yang pasti, itulah satu dosa yang besar, tetapi tidak sampai kepada dosa syirik. Maka jelas syirik itu ya lebih berat daripada membunuh. Kerana syirik dia akan berkesudahan dengan api neraka. Adapun bunuh ialah dosa besar, tetapi boleh lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuatkan seorang itu terselamat daripada api neraka dan masuk syurga. Ya.